Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sofita Spot. Kali ini ada di depan saya ya, ada Chamber Mix 1 dan Hammer X8 ini, kalau nggak salah. Untuk kedua chamber ini karena ada yang kirim ke sini guys, kita buatin pak taktikal ya untuk dua chamber ini. Dan seperti biasa untuk Sofita Spot, harganya pasti terjangkau guys, dan kita nggak ngerubah part-part dari chamber ini ya. Jadi langsung put and play ya, nggak pakai ngerubah-ngerubah, nggak pakai bor, langsung put and play. Kita ambil pak taktikalnya ya guys. Ini untuk pak taktikalnya ya, di depan saya sudah ada yang silver ini untuk Mix 1 dan ini untuk Hammer X8 untuk pertambakannya guys. Kita mulai spill harganya dari Mix 1 dulu ya, dan part-part yang didapat untuk taktikal ini ya. Jadi untuk harga standar item guys, item ya, enggak silver, item itu 1.500.000 guys. Sudah dapat ini lengkap, dapat popor belakang juga, dapat ini lengkap guys ya, 1.500.000. tapi yang mau tambah warna seperti ini bisa guys, nanti bisa langsung hubungi admin kita, ada tambahan biaya untuk tambah warna aja ya. Seperti ini request warna silver bisa. Jadi untuk kelengkapannya dapat rail bawah ya, di kantini di dua-dua, terus ini manonya juga nggak ngerubah guys ya, langsung put and play, dan dapat cover trigger. Over trigger guys ya, jadi ini tinggal pasang di trigger Mix 1 ya. Dapat pelindung picu, karena pelindung picunya Mix 1 kan seperti ini guys. Nah ini kalau dibuat pak taktikal nanti kejauhan ini, dan juga kurang elegan ya, karena pelindung picunya gini, kita ganti seperti ini guys. Jadi dapat ini dilepas, untuk bawahnya dilepas. Dan dapat adapter guys, adapter untuk setelan powernya tetap ya, bawaan dari Hammer ya. Jadi ini sudah setelan power luar guys. Dan ini PNP lipat law taktikal ya. Jadi yang mau pasang lipat tinggal pasang guys, tinggal pasang ini langsung PNP sama law taktikal USA. Dapat popor pacul seperti ini, popornya bisa pilih ya. Untuk warnanya, untuk tan bisa tan hitam. Ini 1.500 untuk harganya guys. Kita lanjut ke Hammer X8 guys. Ini Hammer X8, Hammer X7, Hammer X9 bisa guys ya untuk pak taktikal ini, karena sama dapatnya juga sama guys, dapat rail bipod Picantini 22 mm, dapat cover trigger. Tapi bedanya ini kan Hammer X8 ini sudah pelindung picunya sudah kayak gini guys, jadi nggak usah kita rubah ya. Dan juga ini nggak bisa dirubah juga, ini jadi satu sama trigger, jadi tinggal pasang ya. Dan dapat adapter PNP lipat juga ya, popornya pacul, dapat hand grip karet. Nanti yang mau request hand grip bisa guys, kalau pakai hand grip CNC bisa nanti tambah biaya, nanti bisa hubungi admin kita. Kita juga sedia hand grip CNC yang dari Dural itu ya, biar lebih keren. Dan untuk hand grip belakangnya ini bisa request juga, atau untuk hand gripnya bisa bawa sendiri, nanti kita kasih potongan harga guys. Kita coba timbang guys ya, beratnya berapa ini pak taktikal. Kita singkirin dulu ini. Untuk Hammer X8 beratnya 7.7 ons guys, di bawah 1 kilo ya, cukup ringan. Ini kelengkapannya sudah semua.
untuk mingguan. Tujuan 0,8 guys, cuma ketambahan ini aja, cukup ringan juga ya. Mari kita coba pasangkan di senapannya guys ya, kita kasih tutorial sekalian di video ini. Mula-mula dari MRX 8 guys, jadi sudah dapat baut-bautnya, ini juga sudah dapat guys ya, jadi emang bener-bener tinggal pasang, nggak usah beli-beli baut lagi, nggak usah guys. Jadi udah dikasih semua sama Jovi Tasbot ya. Ini dikendorin dulu, ada bautnya di sini untuk penyatu ini ya, biar enggak. Kendorin dulu, dilepas. Nah, ini ada relnya guys, sudah kita desain untuk relnya, biar enggak noleh kanan kiri ya, karena bautnya cuma satu, kita kasih rel juga. Tinggal pasang kayak gini guys. Pasang bautnya, bawa pasang, gak usah kenceng-kenceng dulu guys ya, baru bagian belakang dipasang. Pasang harus dikencengin guys, kencengin. Ini ada baut penguncinya juga di sebelah kanan kiri guys. Ini dikencengin, ini buat supaya nggak noleh kanan kiri ya, kencengin, nggak usah terlalu kencang, set gitu aja. Ayo. Aman guys, ini kuat guys ya. Dan powernya, setelan powernya bisa di setel dari luar. Tinggal pasang hand gripnya. Hand gripnya juga sudah dapat bautnya guys ya. Seperti ini penampakannya untuk MRX 8 ya. Oke. Kita lanjut ke mix one. Ini untuk mix one dilepas dulu guys ya, untuk ini ya. Kita kelorin dulu baut. Ini dilepas. Keras. Lepas dulu baut ini guys, ini ditaruh yang ini ya, ini dipakai, yang belakang ditaruh, baru kita ke pak taktikalnya. Sama guys ya, jadi dilepas dulu untuk baut belakang ini supaya lebih mudah untuk pemasangannya ya. Jadi ini dipasang dulu kayak gini, pasang. Mana tadi? Nah, ini dipasang guys untuk pengganti tadi ya. Bautnya sama, baut bawaan dari hammer ya. Pasang baut untuk pengunci triggernya ya. Nah, terus kita kasih baut ini untuk di sini guys, belakang ini ya. Ini
untuk pengganti baut yang belakang yang ini tadi. Kita kasih juga, nanti nggak usah beli lagi. Nggak usah rapet-rapet dulu, ini dipasang juga. Nggak usah terlalu kencang dulu guys ya. Tunggu pak semuanya dipasang dulu, baru nanti kencengin sama-sama guys. Baru dikencengin. Tinggal pasang yang gripnya. Seperti ini guys penampakannya. Mix one. Oh, ini lupa guys, ini kencengnya dulu. Oke guys, sudah terpasang batuannya ya. Dan pasangnya juga sangat mudah guys, nggak perlu susah-susah ya, karena sudah PMP ya. Oke guys, mungkin di video kali ini itu dulu ya penjelasan dari saya Mas Toha. Yang mau order bisa langsung WA di nomor admin kita yang nanti kita taruh di deskripsi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.